Welcome everyone, balik lagi sama gue. Kali ini gue pengen share body care rutin gue yang lagi gue pakai gitu. Maksudnya bukan lagi, yang rutin gue pakai ya. Jadi gue bakal share ke teman-teman ya, apa sih yang gue pakai body care rutin gue. Kan kebiasaannya kalau itu kan skincare muka terus ya. Jadi gue bakal share body care gue. Nah, kebetulan banget ya, gue dikirimin dari produk Scarlett. Dan ini tuh udah dikirimin berapa bulan yang, hampir sebulan yang lalu lah ya. Dan ini gue dikirimin serangkaian body care-nya. Pertama dari body scrub, terus gue dikirimin sabun mandinya, dan dikirimin juga body lotionnya. Nah, body lotionnya ini by the way di varian terbaru, ini namanya varian freshie. Jadi gue bakal bahas satu-satu dulu dari produk Scarlett ini ya, gitu. Oke? Oke, yang pertama gue bakal bahas body scrubnya si Scarlett ini. Body scrubnya ini gue di varian romansa. Nah, ini tuh isinya banyak banget ya, terus udah gue juga pakai. Seperti biasa, body scrub itu pasti dipakainya seminggu dua kali atau paling banyak mentok-mentok seminggu 3 kali. Ini tuh ya ampun, travel friendly, pastinya gampang juga dibawa kemana-mana. Wanginya pastinya enak banget, wangi banget ya. Teksturnya juga dia tuh enak banget ya, serius teksturnya ya. Dia tuh halus banget, gak bikin kayak bikin apa ya, gak bikin kering juga dan gak bikin sakit saat di apply ya. Tuh enak banget dipakai. Kayak gue rasa tuh kalau gak kayak kebanyakan lulur lainnya atau body scrub lainnya, gak bikin kulit kering ya, jadi malah bikin ngelembapin sama bikin halus kulit gitu loh. Dan dia cara pakainya itu saat pengaplikasian pertama kayak gini, didiamkan selama 2-3 menit, baru nanti digosok-gosok gitu ya, baru abis itu dibilas. Nah, gue udah pakai nih selama 2 mingguan dan yang gue rasa dia itu benar-benar ngangkat sel kulit mati gua dan benar-benar ngebersihin kulit gua gitu loh. Enak juga dipakai karena wanginya juga bikin nenangin gua gitu. Bener, serius, gua kagak bohong. Beneran gua jatuh cinta banget sama body scrubnya ya. Isinya juga banyak, pastinya bakal awet ya. Dan ini juga sambil gua gosok-gosok ya. Kalau untuk scrubnya itu warnanya putih gitu ya, tapi bener ini bukan bikin putihin kulit tapi mencerahkan kulit. Terus juga fungsi body scrub itu mengangkat sel kulit mati, bukan untuk memutihkan ya. Ini tuh benar-benar bukan untuk memutihkan, karena yang gue rasa ini tuh bukan memutihkan tapi mencerahkan gitu ya. Salah persepsi kalau untuk kalian yang merasa kayak Scarlett ini tuh untuk memutihkan, dia itu untuk mencerahkan, mencerahkan, brightening, bukan whitening. Oke, okay? Ini udah sampai gue gosok-gosok ya, dan bakal langsung aja gue bilas dulu. Oke, okay, gue bilas dulu ya. Oke, okay, lanjut gue bakal bahas sabun mandinya. Oh ya, by the way, ini yang gue rasa setelah gue pakai body scrub ini ya, tadi tuh berasa perbedaannya beda banget. Ini tuh kayak masih berasa kasar dan itu berasanya bener-bener halus banget. Ya tadi gue udah bilang, gue bakal bahas sabun mandinya. Seperti biasa, sabun mandinya ini bisa banget dibawa kemana-mana ya. Dan dia juga ada lock unlocknya gitu, jadi gak bakal gampang tumpah. Dan sama, dia ada kandungan glutathione sama vitamin E nya jadi bagus untuk melembabkan, mencerahkan, sama menutrisi kulit. Dan ini bakal gue swatches aja sekalian teksturnya ya. Dia ini ada buliran-bulirannya gitu ya, jadi dapat memaksimalkan kalau misalkan kalian pengen mandi gitu secara baik gitu maksudnya ya. Tuh. Oke, untuk teksturnya tuh kalian lihat sendiri ya, tuh kayak ada buliran-bulirannya gitu warna-warnanya. Tapi kalau misalkan emang udah dibilas, dia tuh hilang sendiri gitu loh butirannya. Gitu enak banget ini ya. Wanginya juga wangi, enak banget. Ini gue di varian pomegranate ya. Jadi pomegranate itu di daily gua apa? Buah D5, ya Allah. Gua tuh kalau ngomong maaf banget kalau misalkan emang suka agak belibet ya, tapi gua insya Allah bakal menyampaikannya secara baik dan benar gitu. Dan gua bakal bilas dulu seperti biasa ya. Oke, okay, and then I'll be back. Oke, okay, sabun mandinya udah gua bilas atau shower scrub dari Scarlett ini. Yang gua rasa setelah udah pakai body scrub sama body showernya ini, berasa lebih lembab dan halus sebelum pakai ini. Itu kan belum gua pakai ya. Jadi itu perbedaannya berasa banget gitu bedanya. Jadi lebih lembab, enak aja gitu, wanginya juga enak, masih berasa banget wanginya. Ini tuh warnanya kan warna ungu ya, jelas-jelas pomegranate, kalian bisa lihat sendiri ya. Isinya juga banyak ya, 300 ml, awet, pasti nggak bakal gampang habis gitu. Dan udah ya, kayaknya udah untuk bahas sabun mandi. Jadi gue bakal langsung aja bahas ke body lotionnya atau varian terbaru dari body scarletnya ini. Ini tuh varian freshie, isinya juga sama kayak body scrubnya, 300 ml, dan pastinya awet. Untuk packagingnya dia tuh kayak ada apa sih di sininya, kayak untuk menahan biar gak gampang kebuka gitu ya, jadi bisa dilepas. Udah dilepas ya, jadi dia ada ininya nih kayak untuk lock unlocknya gitu, biar gak gampang kayak gampang keluar atau bleber gitu ya. Walaupun ada kayak gininya, kayak untuk penguncinya gitu. Dia bukan tipe yang langsung bisa dipencet, jadi dia ditekuk, ditengok dulu apa gimana gitu,
rasanya baru bisa kepencet. Dan ini tuh bakal gue langsung aja bahas teksturnya ya. Untuk teksturnya warna putih, wanginya tetap enak tapi mengingatkan gue dengan parfum laki-laki yang gue inget ya, seperti itu wanginya. Cuman dia ini gue pakai khusus untuk malam hari aja ya, karena kan biasanya gue kalau untuk aktivitas itu pakainya yang UV protection. Karena si body lotionnya dari Scarlett ini nggak ada kandungan UV protectionnya, jadi gue cuma pakai untuk malam hari aja. Gue pakai untuk malam hari aja itu udah ada berasa gitu loh, apa sih perbedaannya? Mencerahkan banget rasanya ya, aduh kayak berasa tuh sekarang kulit tangan gue sama muka gue tuh jadi lebih putihan ini gitu loh. Ya bukan untuk memutihkan sih, memang kayak lebih untuk mencerahkan aja. Cuman gue sih berasanya kayak gitu loh, kayak muka sama tangan putihan tangan gue gitu sekarang jadinya gitu. Karena udah rutin pakai, yang gue rasa bener-bener emang ini tuh melembabkan dan dia tuh nggak bikin lengket sama sekali, dan dia ini body lotionnya cepet meresap gitulah. Dan ini yang udah gue pakai sebelum, ini yang sebelum, ini sesudah tuh ada perbedaannya lah ya, memang jauh lebih mencerahkan gitu loh. Aduh gue suka banget sama produk Scarlett ini. Sebenarnya gue tuh belum pernah coba produk Scarlett karena udah dikirimin dari produk Scarlett. Ini adalah pertama kalinya gue pakai produk Scarlett. Waktu dulu tuh gue pengen beli tapi kayak maju mundur gitu loh, dan akhirnya gue dikirimin. Alhamdulillah gue seneng banget. Gue tuh nggak ada yang gue nggak suka dari produk Scarlett. Gue suka semua dari produk Scarlett. Ternyata tuh sepol ini produk Scarlett isinya juga banyak, travel friendly dan gampang dibawa kemana-mana gitu. Oke, buat kalian yang nanya, misalkan ini ada BPOM-nya nggak ya? Tenang aja, ini udah ada BPOM-nya ya. Dan dia ini juga apa ya? Nggak ada kandungan no test of animal, jadi aman banget buat kalian dan teruntuk gue gitu. Kalau misalkan nggak aman, nggak mungkin dong gue pakai ya kan ya. Pasti gue bakal suka banget ya. Kalau misalkan abis, gue fix bakal repurchase lagi karena memang benar-benar mencerahkan, terus melembabkan banget ya. Aduh, gue suka banget ini, apalagi body lotionnya gue suka banget ya. Walaupun memang gue mengingatkan dengan parfum cowok, cuman wanginya tetap enak dan tahan lama juga. Ini body lotionnya wanginya, dan lagi-lagi dia juga ada kandungan glutathione dan vitamin E. Fungsinya untuk apa? Mencerahkan, melembabkan, sama menutrisi kulit gitu ya. Nah, untuk yang nanya harga, harganya berapa sih kak? Harganya per pieces hanya 75.000 aja. Menurut gue ini sangatlah worth it untuk harga 75.000 dengan isi yang sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini, worth it banget. Nah kalau misalkan emang kalian pengen beli yang serangkaiannya, itu murah banget, hanya 300.000 aja. Dan gue bakal taruh linknya di bawah di description box gue selengkapnya ya, jadi kalian bisa beli melewati link di description box gue gitu. Oke, sampai segini aja body care rutin gue yang lagi bener-bener rutin banget gue pakai, dan gue sesuka itu dengan produk-produk Scarlett karena benar-benar mencerahkan, benar-benar melembabkan dan membersihkan secara maksimal, apalagi body scrubnya terus sama shower scrubnya kalau misalkan emang benar-benar pengen membersihkan secara maksimal. Jadi kalau benar-benar kalian mencari untuk yang melembabkan gitu, ini bisa banget dipakai. Yang gue udah bilang, dia itu benar-benar cepat meresap di kulit dan nggak bikin lengket ya, dan pastinya mencerahkan gitu ya. Sampai segini aja videonya, semoga kalian suka dan membantu teman-teman semua jadi nggak pusing-pusing lagi, dan sebagai referensi. And see you in my next video. Bye-bye.